Sekarang cok baris ketiga. Ini ya cok baris ketiganya ya. Nah, ini ya friend ya, masih bagus semua ya, overall masih bagus ya. Minusnya tadi cuman kayak lampu-lampu ini aja ya, jadi minusnya cuman lampu kabin gini aja kok, ringan lah, nggak ada minus-minus yang berarti ya kan. AC-AC dingin normal, interior utuh, jok-jok utuh. Assalamualaikum. Halo friendku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang udah selalu nonton videoku, yang udah subscribe channelku, diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan rezeki. Amin. Buat kalian yang belum subscribe channelku, silakan subscribe dulu. Biar kalian gak ketinggalan info mobil bekas dari saya. Karena subscribe itu gratis. Gimana friend? Masih puasakah hari ini? Selamat menjalankan ibadah puasa ya buat kalian. Kali ini aku mau jual ini friend. Nih, Kijang Innova tipe V diesel ya, tahun 2008. Nih unitnya tak kasih lihat nih. Ini atas nama PT ya friend ya. Nih, tapi kondisinya masih bagus. Tak kasih lihat STNK-nya ya. Ini plat aslinya plat B. Nih, PT Elang Karunia ya, plat B. Ini pajak 5 tahunannya nih. Masih sampai 3 April 2023 pajak tahunannya. Nih. 3 April 2020 ini nilai pajaknya nih. 3.360.000. Tuh ya. Lanjut ke unitnya ya. Nih. Dari depan nih. Headlampnya masih bagus banget ya. Nih. Ini utuh ya, nggak ada retak, nggak ada pecah ya, masih bagus kan? Tuh, terus headlamp kiri juga, ya. Tapi kalau pengen lebih bagus lagi ya, tinggal di cleaning headlamp. Tapi kalau menurutku nggak usah sih, masih bagus kok, ya. Ya kalau kalian kurang puas aja di cleaning headlamp silahkan. Tuh fog lampnya juga masih bagus, kanan kiri, ya. Kalian lihat sendiri ya, bagus banget. Nih, bodi-bodi utuh. Ya toh, udah cacatnya juga masih bagus, nggak perlu sepet-sepet lagi, nggak perlu nyalon lagi. Ini kalian kalau dilihat dari keseluruhannya tinggal belikan kaca film aja, nggak juga nggak apa-apa. Ini ya, terus tak kasih lihat sekelilingnya dulu, bagian belakangnya nih ya friend ya, nih. Cocok banget friend, kalau kalian cari mobil buat mudik, muat banyak, bahan bakarnya irit, iya toh, nih. Stop lamp masih bagus ya, nggak ada cacatnya ya, nggak ada retak, nggak ada pecah, oke. Nih, kanan kiri bagus semua, ya friend. Nih, terus tak kasih lihat ban, nih ya. Ini bibir-bibir peleknya juga masih bagus ya. Nggak ada congkel-congkel, nggak ada bocel-bocel, lecet wajar. Ban masih tebal, masih 80% lebih ya di kesemua rodanya ya friend ya, nggak usah satu persatu ya, tuh kan tebal tuh. Tuh sekarang tak lanjut, tak kasih lihat bagian interiornya. Lu lihat tuh, bagus tuh mobilnya. Ini kalian tinggal belikan kaca film aja kok, biar enggak ini silau pantat matahari yang dari luar. Ini ya tipe V Matic ya friend ya. Ini nanti kalian tahu dah, tak kasih tutupnya ya, tahu beres aja kalian ya. Nih door trim, door trimnya bagus ya. Ini dashboard utuh bagus ya kan. Kisi-kisi AC juga masih bagus ya, utuh ya, ya kan bagus semua. Terus sekarang tak kasih lihat kilometernya friend.
Tuh ya. Kilometernya jalan 128.239. Kalian lihat ya, 128.239. Nah, hidupin mesinnya ya, friend ya. Diesel, friend. Irit, friend. Kalian luar kota tuh irit gitu loh kalau pakai diesel tuh. Ya. AC digital ya. Nih. Tak cobain AC-nya. Dingin, friend. Tenang aja, friend. Ya. Panel-panel buat panelnya masih bagus semua, ya toh. Nih. Sekarang tak cobain head unitnya ya. Bentar aja ya, friend ya. Copyright. Terus power window, friend. Depan kanan normal. Depan kiri normal. Belakang kiri normal. Terus belakang kanan normal, oke. Okay. Sekarang electric mirror-nya, friend. Normal ya, friend ya, gerak ya. Normal. Yang spion kiri. Ya, oke, gerak ya. Normal semua ya. Terus tak kasih lihat jok baris kedua. Oh, bentar. Ini sun visor ya, utuh bagus. Ini lampu baca ini nanti kalian tahu beres ya pokoknya. Nih. Nanti hidup nanti. Ini sun visor kanan ya. Bagus. Utuh. Ini tempat kacamata juga masih utuh. Lampu baca tengahnya juga mati ya ini ya. Nanti pokoknya tak hidupin semua. Ini buat AC yang belakangnya masih normal tapi. Nih. Sekarang tak kasih lihat jok baris kedua, friend. Ini ya, ini jok baris keduanya. Ini armrestnya. Jok-joknya masih utuh bagus ya. Gak ada cacatnya, gak ada sobeknya. Ya kan? Nih. Ini plafon-plafonnya juga bersih semua. Itu, friend. Nih. Ini yang AC, ini tadi udah tak cobain ya. Normal semua kok, dingin. Sekarang jok baris ketiga. Ini ya, jok baris ketiganya ya. Nah, ini ya, friend ya. Masih bagus semua ya. Overall masih bagus ya. Minusnya tadi cuman kayak lampu-lampu ini aja ya. Jadi minusnya cuman lampu kabin gini aja kok. Ringan lah. Enggak ada minus-minus yang berarti, ya kan? AC-AC dingin normal, interior utuh, jok-jok utuh. Ya kan? Semua bagus. Tak kasih lihat kolong belakangnya. Ini juga enggak ngasep ya. Tuh. Nih. Tuh kan masih bagusan. Ya. Sekarang lanjut ke ruang mesin ya, friend ya. Ini ya. Ini ruang mesinnya. Sih ya. Ini cuma debu-debu aja. Ya. Dibersihin lagi lah, beres nanti. Mesin halus ya, kering ya, nggak ada rebusan-rebusan oli ya kan. Ini kap-kap mesinnya juga utuh ya, nggak ada bekas accident, bagus semua ya. Nih sekarang tak kasih lihat kolongnya, friend. Kolongnya kering ya, itu air AC ya,
Tuh, luar AC. Gak ada rembesan oli, gak ada tetesan oli, itu air AC ya. Tuh. Oke. Oke, friend. Ini buat kalian kalau ada yang berminat bisa cek langsung unitnya di rumahku di Jogja Kota ya. Tak buka di harga 163 juta nego. Ya, 163 juta nego. Nego di tempat, nego setelah cek unit. Oke, friend. Nih. Kalian lihat ya, sebagus toh. Ya, ini memang atas nama PT, tapi kan kondisinya masih bagus, ya. Tahunnya 2008, tipenya tipe V diesel ya. 163 juta nego, nego di tempat, nego setelah cek unit. Oke, friend. Nomorku di 081-215-77-7700. Oke. Makasih udah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya.